Pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta hingga petang tadi mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm, terutama di kawasan Jakarta Selatan. Jakarta kembali terendam. Jalan Kemang Raya dan kawasan Antasari Jakarta Selatan misalnya terendam air 40 hingga 60 cm. Akibat genangan air ini, arus lalu lintas dari arah TBC Matupang menuju Kemang mengalami kemacetan. Petugas kepolisian terpaksa menutup akses jalan Kemang Raya. Untuk mempercepat surutnya banjir, petugas kecamatan menerjunkan mobil mesin penyedot air, namun tak bisa berbuat banyak. Hujan juga merendam kawasan Dharma Wangsa Kebayoran Baru. Air yang menggenangi jalan ini membuat arus lalu lintas merawut. Selain itu, sejumlah pengendara bermotor yang nekat menerobos justru mogok. Ketinggian air di Jalan Dharma Wangsa 9 mencapai 50 hingga 60 cm. Arus lalu lintas dari arah Brawijaya menuju Fatmawati maupun dari Dharma Wangsa menuju Antasari terpaksa dialihkan. Banjir di kawasan elit Dharma Wangsa kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Banjir juga diduga akibat drainase yang buruk. Sejumlah petugas dari Sudin Tata Air Jakarta Selatan langsung terjun ke lokasi guna menanggulangi banjir.